Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini merupakan kisah lanjutan. Seperti yang dikisahkan pada edisi sebelumnya, setelah tiba di Masjidil Aqsa dan bertemu ruh para nabi dan rasul serta mendekati tangga menuju langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya. Kemudian malaikat Jibril membawaku dan menaruhku di sayapnya, terus naik menuju langit dunia melewati tangga itu. Malaikat Jibril mengetuk pintu dan ditanya, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Ditanya lagi, "Engkau bersama siapa?" Kata Jibril, "Bersama dengan Muhammad." Kemudian pintu itu pun dibuka dan aku bersama Jibril memasukinya. Tatkala aku berjalan di langit dunia itu, tiba-tiba aku melihat seekor ayam jantan berbulu putih yang warna putihnya belum pernah sebelumnya aku melihatnya. Di bawahnya berbulu lembut dan berwarna hijau yang warna hijaunya aku juga belum pernah melihat sebelumnya. Kedua kakinya berada di batas bumi paling bawah, sedang kepalanya di bawah arsy. Ayam jantan itu punya dua sayap di atas pundaknya. Apabila kedua sayap terkepak, maka sampai masyrik dan maghrib. Apabila memasuki waktu sebagian malam, maka dia menebarkan kedua sayapnya dan mengepakkannya seraya bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan, "Maha suci, yang maha raja, yang maha suci, yang maha besar dan maha tinggi, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan hidup serta tegak berdiri. Apabila Dia telah menggaungkan tasbih itu, maka bertasbihlah semua ayam-ayam jantan di bumi dan mengepak-ngepakkan sayapnya untuk mulai berkokok. Jikalau ayam jantan di langit diam, maka ayam jantan di bumi juga diam." Kemudian aku naik ke langit kedua dan Jibril minta dibukakan pintu hingga terakhir. Demikian juga saat ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah pintu dibuka, kami pun masuk. Maka kami dapati seorang laki-laki yang sudah beruban tengah duduk di atas kursi di pintu surga, sementara di sekelilingnya ada kaum yang duduk berwajah putih. Lalu aku bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapakah orang yang sudah beruban itu, dan siapa pula mereka itu, serta sungai-sungai apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Orang yang beruban itu adalah bapakmu Nabi Ibrahim, orang yang pertama kali beruban di bumi, dan mereka berwajah putih adalah orang-orang yang tidak mencampur imannya dengan keburukan." Aku berkata, "Dan waktu itu Nabi Ibrahim bersandar pada sebuah rumah." Jawab Jibril, "Rumah itu adalah Baitul Ma'mur yang setiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Apabila keluar, mereka tidak akan kembali lagi." Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha yang merupakan sebatang pohon berdaun rimbun, selembar daun menutup dunia seisinya, dan buahnya seperti tempat air Siti Hajar yang menyembul di bawahnya empat buah sungai, dua sungai di luar dan dua sungai di dalam. Maka aku pun bertanya kepada Jibril tentang hal ini. Kata Jibril, "Dua sungai yang di dalam adalah di surga, sedangkan dua sungai di luar merupakan sungai Nil dan Eufrat." Kemudian aku sampai di Sidratul Muntaha dan aku melihat daun serta buahnya, maka semua ditutupi cahaya ilahi, menjadi gemerlap, ditutupi para malaikat, seolah mereka bagai belalang keemasan lantaran takutnya kepada Allah Ta'ala. Lalu manakala Sidratul Muntaha
ditutupi oleh suatu yang menghijabnya, hingga berubah sampai tak seorang pun yang dapat menyifatinya. Di Sidratul Muntaha ada banyak malaikat yang jumlahnya hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, sementara posisi Jibril ada di tengah-tengah mereka. Jibril berkata kepadaku, "Majulah engkau Muhammad." Aku pun berkata, "Majulah engkau hai Jibril." Jibril berkata, "Majulah engkau Muhammad, sesungguhnya engkau lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala daripada diriku ini." Aku berkata, "Maju kemana?" Jibril pun menjawab, "Hai Muhammad, kita masing-masing memiliki posisi tertentu, dan sejatinya ini adalah tempat penghabisan bagi seluruh makhluk. Dan sesungguhnya aku diizinkan mendekat hijab ini lantaran aku menghormat dan memuliakan engkau." Demikianlah malaikat itu membawaku dengan lebih cepat daripada kedipan mata hingga menuju hijab pertama, dan hijab-hijab itu bergerak, dan ada malaikat yang menegur dari arah belakang hijab itu. "Siapa itu?" kata malaikat yang membawaku. "Aku penghuni ranjang dari emas, dan yang bersamaku ini Muhammad Rasul dari bangsa Arab." Kata malaikat, "Allahu Akbar." Maka dia menjulurkan tangannya dari bawah aling-aling dan meletakkan aku di depannya. Begitulah aku terus melanjutkan perjalanan dari satu hijab ke hijab lain, yang tiap hijab sejauh perjalanan 500 tahun, dan jarak satu dengan lainnya juga sejauh perjalanan 500 tahun. Lalu menghamparlah di depanku suatu lambaian hijau yang sinarnya bagai sinar matahari. Maka silaulah pandanganku, dan aku diletakkan di atas lambaian hijau itu yang kemudian mengantarku. Manakala tiba di ars, aku melihatnya lebih luas daripada segala sesuatu. Allah Ta'ala mendekatkan aku kepada tiang ars, dan setetes air darinya terjatuh di mulutku. Tidak ada orang yang pernah merasakan lebih manis daripada itu. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepadaku kabar tentang orang-orang terdahulu dan kemudian, dan menjadi lancarlah lisanku setelah dalam keadaan lemah lantaran takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka aku pun berucap, "At-tahiyatu lillahi wassalatu wat-tayyibah." Segala penghormatan itu hanya untuk Allah, dan begitu pula semua solawat dan kebaikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh." Segala keselamatan tetap bagimu hai Nabi, dan begitu pula dengan rahmat Allah dan berkahnya. Aku menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Semoga keselamatan tetap bagi kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadaku, "Hai Muhammad, engkau telah aku jadikan sebagai kekasihku, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, dan engkau telah aku ajak bicara sebagaimana Musa telah aku ajak bicara, dan umatmu telah aku jadikan sebaik-baik umat yang diciptakan untuk manusia, dan aku jadikan mereka sebagai umat pertengahan, dan telah aku jadikan mereka dari golongan orang-orang terdahulu dan yang kemudian. Maka ambillah apa-apa yang telah aku datangkan pada dirimu, dan jadilah engkau dari golongan mereka yang mau berterima kasih." Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan beberapa hal kepadaku yang mana aku tidak diperkenankan menyampaikannya kepada kalian, dan telah diwajibkan kepadaku dan umatku untuk mengerjakan 50 solat setiap hari. Ketika Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku dengan janjinya dan meninggalkanku dengan kehendaknya,
Maka Allah berfirman, kembalilah kepada umatmu dan sampaikan kepada mereka dari kami. Maka lampian cahaya bersinar membawa aku terus turun dan naik perjalanannya, sehingga aku turun di Sidratul Muntaha. Kala itu aku melihat Jibril dengan mata hati, sebagaimana aku melihat dia dengan mata kepala di depanku. Kata Jibril, Allah Ta'ala telah memuliakan engkau dengan sesuatu yang Allah belum pernah memuliakan seseorang pun dari makhluknya, baik dari golongan malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Dan sungguh Allah telah memposisikan engkau pada kedudukan yang belum pernah dicapai oleh seseorang, baik dari penghuni langit maupun penghuni bumi. Maka selamat menikmati semua yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala sebagai penghormatan atas kedudukanmu dan kemuliaanmu yang tinggi. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepadanya, karena sejatinya Allah Ta'ala Maha Pemberi nikmat dan ridho kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian aku pun mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat ini.